Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai derivative instrument. Ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu derivative, option, waran, dan right. Apa itu derivatif? Menurut Kurniawan dan Laila, derivatif adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak tersebut dikenal dengan sebutan counterparties, atau sering disebut juga dengan pihak yang saling berhubungan. Derivatif memiliki arti sebagai sebuah kontrak di mana sebagian besar dari kontrak tersebut memiliki nilai yang berasal dari aset, indeks, maupun kurs sebagai underlyingnya ya. Derivatif sebagai suatu kontrak bilateral tentang penukaran pembayaran di mana nilai dari penukaran pembayaran produk tersebut diturunkan menjadi sebuah acuan pokok. Nah, derivatif ini banyak digunakan dalam penerapan manajemen investasi ataupun manajemen portofolio sebab sebuah organisasi atau lembaga keuangan maupun perusahaan atau juga investor individual ini perlu melakukan pengelolaan posisi agar dapat menghindari sebuah resiko yang mungkin saja bisa terjadi akibat adanya fluktuasi suatu harga saham ataupun suku bunga, juga komoditas maupun nilai valuta asing, di mana pergerakan tersebut diharapkan tidak mempengaruhi posisi fisik dari suatu produk yang menjadi patokannya. Nah, pada saat ini, transaksi derivatif ini terdiri dari beberapa acuan pokok atau sering disebut dengan underlying, yaitu interest rate atau suku bunga, currency atau kurs tukar, commodity atau komoditas, equity, dan juga beberapa indeks lainnya. Nah, menurut Utama, instrumen derivatif dibagi menjadi dua, yaitu option contract atau kontrak opsi dan future atau forward contract. Apa itu kontrak opsi? Option contract adalah sebuah perjanjian di mana perjanjian tersebut memberikan suatu hak kepada si pembeli untuk melakukan pembelian ataupun menjual kontrak yang ia miliki di masa yang akan datang dengan pada waktu tertentu ya, pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Option kontrak ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu call option yang menjadi hak beli dan put option yang menjadi hak jual. Pembeli atau pemilik call itu mempunyai hak untuk melakukan pembelian terhadap sebuah aset tertentu dengan nominal harga yang telah ditentukan di masa depan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Sedangkan pembeli atau pemilik put memiliki sebuah hak untuk menjual sebuah aset atau opsi yang mereka miliki pada harga serta tanggal tertentu di masa atau waktu yang akan datang. Sedangkan forward atau future contract, forward contract ini merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan bank komersial di mana perjanjian tersebut dilakukan. Sedangkan future contract adalah sebuah kontrak yang memiliki jangka waktu yang lumayan panjang di mana kontrak tersebut berisi sebuah kesepakatan ataupun perjanjian untuk membeli maupun menjual sebuah aset pada harga tertentu di masa yang akan datang. Nah, tujuan diadakannya kontrak ini untuk melakukan perlindungan antara dua belah pihak, di mana perlindungan tersebut dilakukan untuk meminimalisir munculnya fluktuasi dari nilai suatu aset yang memiliki kemungkinan
untuk terjadi pada kisaran waktu tertentu, dari kontrak yang disepakati sampai pembayaran atas aset tersebut dilakukan. Nah, future contract ini tentunya berbeda dengan forward contract, sebab bentuknya beda ya. Kemudian future contract ini telah memiliki standar yang baku dan juga telah diperdagangkan di tengah masyarakat. Sedangkan forward contract lebih bersifat spesifik ya. Kemudian kita ke opsi. Derivatif atau surat perjanjian yang terdapat nilai resiko ya tentunya ya. Ini agar nilai resiko ini bisa berkurang, maka dibutuhkan namanya hedging ya, atau lindung nilai. Nah, opsi ini merupakan lindung nilai. Opsi merupakan perjanjian kontrak dua belah pihak. Satu sisi memberikan hak kepada sisi lainnya dalam menjual ataupun membeli suatu aset pada harga tertentu dengan waktu tertentu. Investor merupakan pihak yang berpartisipasi dalam option. Perusahaan yang menjadi emiten dari saham yang dijadikan standar tidak memiliki kepentingan dalam proses option. Pada pembuatan dan pelaksanaan kontrak option, emiten tersebut tidak bertanggung jawab. Selain saham, indeks harga pasar juga dapat menjadi patokan dalam option. Ada beberapa jenis option. Berdasar fungsinya, opsi ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu call option atau opsi beli, yang merupakan hak untuk membeli saham atau aset pada price yang disetujui, stock price dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, put option atau opsi jual, merupakan hak untuk menjual saham atau aset pada price yang telah disetujui atau stock price dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian berdasarkan waktu pelaksanaannya, opsi dibedakan menjadi European option atau opsi yang penggunaannya pada tanggal jatuh tempo, dan American option yaitu opsi yang penggunaannya sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, ini beberapa variabel yang dapat mempengaruhi harga opsi. Yang pertama yaitu harga saham. Harga saham ini berbanding lurus dengan call option. Dapat diartikan apabila harga saham mengalami peningkatan, maka harga call option juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan harga saham berbanding terbalik dengan put option. Apabila harga saham meningkat, maka harga put option akan menurun karena nilai intrinsiknya yang menurun. Yang kedua, strike price. Strike price ini sebuah option sama selama waktu option tersebut. Diasumsikan semua faktor lainnya tetap ya. Strike price berbanding terbalik dengan call option. Semakin menurun strike price akan semakin meningkat call optionnya. Sedangkan strike price berbanding lurus dengan put option. Apabila strike price meningkat, maka put option juga semakin meningkat. Variabel yang ketiga mempengaruhi yaitu waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo ini merupakan waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berpartisipasi mengenai option untuk melaksanakan haknya. Option tidak bernilai apapun setelah waktu jatuh tempo. Sehingga apabila semua faktor tetap, harga sebuah option akan semakin meningkat jika waktu jatuh tempo option semakin panjang. Apabila waktu jatuh tempo optionnya pendek, maka waktu yang tersedia semakin pendek untuk investor berhipotesis terhadap naik ataupun turunnya harga saham. Kemudian faktor berikutnya mempengaruhi harga opsi yaitu tingkat suku bunga bebas resiko. Jadi investor lebih tertarik untuk membeli option dibandingkan dengan pada waktu dibandingkan saham pada tingkat suku bunga bebas resiko jangka pendek.
Hal tersebut akan berpengaruh kepada harga call option yang meningkat dan put option yang menurun. Variabel berikutnya yaitu volatilitas harga saham. Volatilitas adalah naik maupun turunnya nilai dari sebuah saham. Diasumsikan faktor lainnya tetap, apabila volatilitas harga saham yang diinginkan semakin tinggi, harga akan option juga semakin besar. Hal tersebut terjadi karena tingginya volatilitas ini akan berdampak pada tingginya probabilitas harga saham yang dapat berubah. Kemudian, variabel berikut yang mempengaruhi harga opsi adalah dividen. Dividen ini adalah keuntungan yang diberikan ke pemegang saham oleh perusahaan. Harga call option pada sebuah saham akan diturunkan pada saham yang memberikan dividen, disebabkan pada investor yang lebih tertarik membeli saham daripada call option. Sedangkan pada put option, harga saham option akan meningkat karena adanya dividen tersebut. Nah, berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam opsi. Jadi ada beberapa pihak yang berpartisipasi dalam opsi. Yang pertama yaitu call option buyer atau pembeli opsi beli yang akan membagi keuntungan potensial yang tak terbatas tapi kerugian maksimumnya hanya sebesar preminya. Yang kedua, call option seller atau penjual opsi beli. Call option seller ini akan menerima keuntungan pada saat jatuh tempo yang sama nilainya dengan kerugian yang diterima oleh call option buyer. Yang ketiga yaitu put option buyer atau pembeli opsi jual. Bila harga saham turun hingga nol, maka keuntungan maksimal dapat diperoleh, sedangkan kerugian maksimal sebesar premi optionnya saja. Yang keempat, put option seller atau penjual opsi jual, sebesar premi keuntungan terbesar yang bisa didapatkan. Sedangkan pada saat harga saham turun sampai nol, kerugian terbesar dapat saja terjadi. Nah, berikut adalah rumus dari opsi. Call option itu dituliskan dengan C, dilambangkan dengan C. Harga call option pada saat T, waktu, dikurangi dengan strike price-nya dilambangkan dengan K, sehingga persamaan call option-nya C sama dengan max ST kurangi K. Dari persamaan call option tersebut diketahui bahwa call option ini bernilai 0 apabila harga sahamnya lebih rendah dibanding dengan strike price-nya. Apabila harga saham lebih tinggi dibandingkan dengan strike price-nya, maka nilai call option adalah selisih dari harga saham dengan strike price-nya. Untuk put option dituliskan dengan P. Harga put option ini adalah pengurangan harga strike price dengan harga saham, sehingga persamaan put option-nya P sama dengan max K kurangi S. Dari persamaan put option tersebut diketahui bahwa put option itu bernilai 0 apabila harga sahamnya lebih besar dibandingkan dengan strike price-nya. Apabila harga sahamnya lebih rendah dibandingkan dengan strike price, maka put option adalah selisih dari strike price dengan harga sahamnya. Nilai intrinsik. Yang pertama, out of the money. Ini apabila harga saham lebih kecil dibandingkan dengan strike price-nya, opsi akan bernilai 0. Nah, pada keadaan ini, pemegang opsi tidak memakai haknya ya, karena akan mendapatkan kerugian, yaitu sebesar premi yang telah dibayarkan. Yang kedua, yaitu in the money, yaitu apabila harga saham lebih besar dibandingkan dengan strike price-nya, opsi ini bakal bernilai positif. Di keadaan ini, pemegang opsi akan memakai haknya karena akan mendapatkan keuntungan ataupun juga meminimalisir kerugian. Yang ketiga, at the money,
apabila harga saham sama dengan strike price, option ini akan bernilai 0. Kerugian yang diterima akan sebesar premi yang telah dibayarkan kepada penjual option. Nah, ini adalah types of option execution. Opsi dapat diartikan sebagai kesepakatan yang memberikan hak tetapi tidak merupakan kewajiban dalam membeli ataupun menjual suatu aset. Investor biasanya menggunakan kontrak opsi ketika mereka tidak ingin mengambil posisi di aset dasar tetapi masih ingin meningkatkan exposure jika terjadi pergerakan harga yang besar. Ada banyak strategi atau eksekusi opsi, namun strategi atau eksekusi yang paling umum itu ada 4. Yang pertama yaitu long call. Strategi ini dilakukan saat kita harga sekuritas akan naik dan membeli right atau long untuk memiliki call sekuritas. Sebagai pemegang long call akan ada imbalan positif, yaitu jika harga sekuritas itu memiliki harga awal lebih dari premi yang dibayarkan untuk kepemilikan tersebut. Berikutnya yaitu long put. Strategi ini dilakukan saat kita yakin harga sekuritas akan turun dan membeli right long untuk menjual atau put sekuritas. Sebagai pemegang long put, hasilnya akan positif jika harga sekuritas di bawah harga awal, di mana harganya lebih dari premi yang dibayarkan untuk penjualan put tersebut. Ketiga, short call. Strategi ini dilakukan saat kita yakin harga sekuritas akan turun dan menjual kepemilikan ini. Jika kita menjual kepemilikan tersebut, pihak lawan atau pemegang long call memiliki kendali atas opsi yang akan dieksekusi atau tidak, karena kita menyerahkan kendali sebagai opsi pendek. Sebagai pelaku short call, hasil yang akan dicapai sama dengan premi yang diterima oleh long call jika harga sekuritas turun. Tapi kita akan kehilangan uang jika keamanan naik lebih baik dari harga awal ditambah premi. Yang keempat yaitu short put. Strategi ini dilakukan jika saat kita yakin dengan harga sekuritas akan naik dan menjual kepemilikan tersebut. Sebagai short put, imbalannya sama dengan premi yang diterima oleh long put jika harga sekuritas naik. Namun, jika harga sekuritas bergerak turun di bawah harga awal dikurangi premi, pelaku short put ini akan kehilangan uang atau akan merugi. Option condition in the money, at the money, and out of the money. Ketika sebuah opsi dibeli, pembeli opsi tersebut mendapatkan 3 kondisi, di mana kondisi tersebut yaitu in the money, at the money, dan out of the money. Ketiga kondisi ini memiliki perbedaan dari sudut pandang buyer option maupun seller option. Pada saat sebuah opsi dibeli, terdapat 2 pihak yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan tersebut, yaitu buyer dan seller option, di mana dalam pembelian tersebut terdapat 2 jenis pembeli dan penjual, yaitu call option buyer atau seller dan put option buyer atau seller. Ketika harga kesepakatan opsi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan stock price-nya, maka terdapat situasi out of the money untuk para call option dan buyer, dan kondisi in the money untuk para put option buyer. Sedangkan apabila harga saham atau nilai dari harga kesepakatan itu sama dengan nilai harga saham di pasaran atau strike price, maka kondisi tersebut disebut dengan kondisi at the money, baik call option buyer maupun put option buyer. In the money. Kondisi opsi in the money merupakan sebuah kondisi di mana
Opsi tersebut memiliki nilai intrinsik yang dimana nilai tersebut tidak diakibatkan oleh adanya potensi dari sebuah harga saham yang mengalami perubahan sebelum opsi dinyatakan berakhir. Keadaan in the money ini sendiri menunjukkan bahwa sebuah opsi memiliki nilai dalam suatu harga kesepakatan, di mana nilai tersebut memiliki keuntungan yang lebih jika dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Nah, dalam call option, kondisi ini memiliki arti bahwa semua harga yang telah disepakati sedang berada di bawah pasaran harga saham yang saat itu dipasarkan, di mana kondisi tersebut memungkinkan para pemegang saham memiliki kesempatan atau hak untuk melakukan pembelian suatu aset atau opsi dengan harga yang kurang dari biaya yang ada di pasar, dan dapat langsung menjual opsi tersebut dengan nilai sebesar stock price pada saat ini. Berikut dalam tabel penjelasan secara rinci. Itu opsi, kondisi, hubungan, dan apa yang harus dilakukan. Ini contohnya untuk in the money. In the money untuk call option, harga saham perusahaan X saat ini memiliki nilai sebesar 800 per lembar, sedangkan harga kesepakatan atau strike price yang disepakati oleh perusahaan X dan call option buyer adalah 760. Maka dari itu, strike price lebih kecil dari stock price. Nilai intrinsiknya 40. Dari perhitungan tersebut, call option buyer memiliki kesempatan untuk membeli saham dengan harga 760 dan dapat segera menjual saham tersebut dengan harga 800. In the money put option, contohnya perusahaan X memiliki nilai sebesar 760 per lembar saham, sedangkan harga kesepakatan atau strike price yang disepakati oleh perusahaan X dengan put option buyer adalah 800. Maka dari itu, put option buyer memiliki hak untuk menjual opsi yang dibelinya dengan harga 760 dan dijual pada harga 800. Berikutnya adalah at the money. Kondisi opsi at the money adalah keadaan di mana harga kesepakatan kontra opsi atau strike price-nya memiliki nilai yang sama dengan harga saham di pasaran atau stock price. Contohnya yaitu perusahaan melakukan kesepakatan harga dari call maupun put option sebesar 500 dan harga saham di pasaran saat ini adalah 500, maka kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi opsi at the money, sebab call option maupun put option buyer tidak dapat melakukan hal apapun yang dapat memberikan keuntungan bagi keduanya. Berikutnya adalah kondisi out of the money. Nah, kondisi opsi out of the money ini merupakan sebuah keadaan di mana sebuah opsi tidak mempunyai nilai intrinsik atau hanya memiliki nilai ekstrinsik saja. Dalam keadaan ini, pemegang opsi tidak memiliki hak atau tidak dapat menggunakan opsi yang mereka miliki untuk menghasilkan keuntungan jika opsi tersebut sudah kadaluarsa. Kondisi ini juga sering diartikan sebagai sebuah situasi di mana sebuah opsi hanya memiliki nilai waktu yang berlawanan dengan nilai intrinsiknya. Dalam call option buyer, keadaan ini terjadi apabila harga pasarnya berada di bawah harga kesepakatan. Sedangkan untuk option buyer, keadaan ini terjadi apabila harga yang berada di pasar berada pada harga yang lebih tinggi daripada harga kesepakatan. Berikut contohnya untuk out of the money call option. Harga saham perusahaan X di pasaran saat ini adalah 500. Investor memiliki opsi untuk melakukan call option buyer di harga kesepakatan strike price 520. Jika nilai pasar saham ditutup di bawah 520, opsi sudah kadaluarsa, maka opsi ini tidak memiliki nilai untuk call option buyer, atau dalam artian lain call option buyer akan kehilangan uang.
Kemudian out of the money put option, contohnya saham dengan perusahaan diperdagangkan dinilai 1000 dan seorang investor melakukan put option buyer di strike price 970. Jika nilai pasar saham tersebut terbuka ditutup di atas 970 pada tanggal kontrak sudah kadaluarsa, maka put option buyer akan kehilangan uang mereka karena opsi yang sudah kadaluarsa tersebut sudah tidak memiliki nilai. Ya, berikutnya adalah model black scholes. Model black scholes ini adalah cara dalam menghitung option price. Black scholes ini pertama kali diangkat oleh Fisher Black dan Myron Scholes. Terdapat beberapa asumsi pada model Black-Scholes ini. Yang pertama, tidak ada pembayaran dividen. Dividen merupakan profit perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Namun dalam model ini tidak ada dividen yang diberikan kepada pemegang saham selama usia option. Bila saham tersebut membayarkan dividen, maka harga option akan berkurang dan model akan berubah. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Pada model ini diasumsikan tidak ada biaya transaksi termasuk pajak, komisi, dan biaya lainnya mengenai saham dan opsi. Berikutnya yang ketiga yaitu suku bunga bebas risiko. Pada model Black-Scholes terdapat dua asumsi mengenai suku bunga bebas risiko. Yang pertama yaitu suku bunga pinjaman juga pemberian pinjaman memiliki nilai yang sama. Asumsi ini lebih sering tidak berlaku karena biasanya akan lebih besar suku bunga pinjaman daripada suku bunga pemberian. Yang kedua, suku bunga bersifat stabil sepanjang usia option. Asumsi ini lebih sering dipakai. Berikutnya yaitu hanya berlaku pada European option. Pada European option, penggunaan opsi pada tanggal jatuh tempo. Sedangkan dalam American option, penggunaan option sebelum tanggal jatuh tempo. Sehingga apabila menggunakan American option, tidak akan menguntungkan penggunaan option sebelum waktunya karena menggunakan opsi akan berdampak kepada pemegang opsi yaitu premi waktunya dari option tersebut hilang. Kelima yaitu perubahan harga saham mengikuti pola acak. Untuk menentukan harga saham, perlu suatu asumsi tentang pergerakan harga saham di pasar. Asumsi tersebut berdasarkan proses difusi atau proses acak. Dalam proses difusi ini, harga saham bergerak ke beberapa harga sehingga mengalami perubahan harga yang tidak berhubungan atau kontinuum. Berikut adalah rumus metode Black-Scholes. Berikutnya kita akan bahas mengenai right dan warrant. Apa itu rights? Rights adalah sebuah hak prioritas yang diberikan kepada pemilik saham biasa atau common stock untuk membeli saham yang baru diterbitkan oleh suatu perusahaan. Hak ini umumnya disertakan dalam anggaran dasar suatu perusahaan. Nah, tujuannya yaitu agar investor lama itu dapat mengendalikan serta mempertahankan perusahaan tersebut dan dapat juga mencegah terjadinya depresiasi atau jatuhnya nilai kekayaan investor lama. Adapun mekanisme right ini dianggap lebih memberikan keuntungan dibanding harus pinjam ke bank, dikarenakan dana yang didapat tentu saja lebih rendah. Menguntungkan dari segi tanpa biaya tambahan serta bebas urusan administrasi bank lainnya, dikarenakan dana tersebut disediakan oleh pemegang saham sendiri. Mekanisme yang dianut oleh rights ini bersifat operasional yang memiliki arti bahwa hak pemegang saham untuk membeli saham dengan harga khusus pada waktu tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Untuk pemegang atau pemilik saham lama, siklus transaksi perdagangan sekitar 1 sampai 2 minggu.
Tujuan diadakannya rights ini ada dua. Yang pertama yaitu tadi yang mempertahankan pemilik atau pemegang saham lama dalam pengendalian perusahaan, dan kedua mencegah terjadinya devaluasi pada nilai atau kekayaan pemegang saham. Adapun manfaat dari kepemilikan atau bukti rights ini, yaitu investor mendapatkan privilege jika ingin membeli saham yang baru terbit di harga yang sudah ditentukan dengan menukar bukti kepemilikan atau bukti rights ini yang dimiliki oleh investor ya. Hal tersebut tentu sangat meningkatkan peluang bagi investor dalam mendapat profit dengan membeli saham baru yang memiliki harga yang jauh lebih rendah. Namun selain keuntungan, tentunya rights diikuti pula sebuah resiko ya. Resiko dari rights ini yaitu jika harga saham terus-menerus turun selama periode pelaksanaan di bawah harga awal, maka investor tidak bisa menukarkan bukti right yang dimilikinya. Dengan kata lain, investor pemegang right akan merugi terhadap harga beli bukti right tersebut. Selanjutnya, waran. Nah, waran ini didefinisikan sebagai hak membeli suatu saham biasa atau common stock di waktu dan harga yang telah ditetapkan. Umumnya, waran ini dijual bersamaan dengan instrumen pasar modal lainnya seperti surat berharga dalam pasar modal, bisa obligasi, bisa saham, gitu ya. Perdagangan waran ini berdurasi lebih lama dari bukti right, yaitu berkisar 3 sampai 5 tahun. Waran juga merupakan salah satu opsi di mana pemilik ataupun pemegang waran ini memiliki keinginan untuk menukarkan atau tidak ya, bisa menukarkan ataupun tidak waran yang dimilikinya di waktu jatuh tempo. Pemegang waran dapat menukar waran mereka kurang lebih 6 bulan setelah penerbit ataupun emiten menerbitkan waran tersebut. Harga waran ini juga berfluktuasi selama masa perdagangan. Nah, ini merupakan keuntungan dari waran. Pertama, membeli waran sama dengan menabung. Yang membedakannya yaitu jika surat bukti menabung tidak bisa diperjualbelikan, berkebalikan dengan waran ini yang bisa diperjualbelikan. Kemudian, jika investor membeli waran bersamaan dengan surat berharga obligasi, investor tersebut akan menerima pendapatan dari dua sumber instrumen pasar modal, yaitu pendapatan bukti obligasi dan yang kedua pendapatan dividen atau common stock dari sahamnya. Namun hanya pemegang waran yang akan mendapatkan dividen saham, berbeda dengan pemegang obligasi yang hanya dapat mendapat keuntungan dari capital gain saham saja, tidak dengan dividennya. Selain keuntungan, tentunya ada juga resikonya. Yang pertama, resiko dari waran yaitu pemegang waran ini akan mendapat bunga di bawah normal atau rendah bunganya. Kedua, peluang dalam mendapat capital gain saham akan hilang dikarenakan pada waktu pelaksanaan hak di pasar harga-harga saham yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga awal. Ketiga, turunnya earning per share atau EPS atau pendapatan per saham jika waran diterbitkan oleh emiten berimbas pada jumlah saham yang beredar di publik meningkat drastis jika para pemilik waran menggunakan haknya. Dan yang keempat, peningkatan kuantitas saham yang beredar menyebabkan turunnya pendapatan per lembar saham. Nah, ini perbedaan antara right dan waran. Kalau right ditawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham lama, sedangkan waran tidak harus ditawarkan kepada pemegang saham lama, pihak mana saja dapat membelinya. Kemudian right memiliki masa jatuh tempo yang pendek, sedangkan waran memiliki masa jatuh tempo yang panjang. Right di emisi terpisah, sedangkan waran diterbitkan bersamaan dengan emisi saham atau emisi obligasi. Right merupakan suatu mekanisme untuk mendorong pemegang saham lama untuk menyetor modal baru
Sedangkan waran merupakan insentif atau sweetener agar investor tertarik untuk membeli saham ataupun obligasi. Baik, demikian materi derivatif yang kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.